ngaturaken syukur aku untuk keluarga besar Pak Sama, Pak Guyuban, saudagar material sejahtera bersama. Buat betul tak usah panggil dalam acara halal bihalal dan sekaligus santunan yatim piatu, dan juga didukung oleh musik Negribon. Insyaallah satu misi untuk bersiar dan berjuang demi anak-anak yatim piatu. Kurang lebihnya begitu ya mas. Ika sabar kemarin aku, monggo kasuhun pinarak monggo. Sasor binara yang sempur pun dah seperti agak. Cek sih, cek sih. Sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu, kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Bosik nek repot, yes you. Suka lukaku,
Camelia, 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 Camelia. Hidupmu, hidupku, matimu juga kematianku. Selamat datang segerauh untuk keluarga besar dari Pak Sama, Pak Guyuban Saudagar Material Sejahtera Bersama di rumah beliau Bapak Mansur dalam rangka halal bihalal dan sekaligus santunan anak yatim. Juga segerauh untuk perangkat desa Kemetun, Pak Lurah, dan juga para tokoh masyarakat yang lain segerauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan Tuhan tempat meminta. Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan Tuhan tak diberanakan. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Thank you.
Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang dapat merubahinya. Katakan, Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahai manusia, mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Hei manusia, janganlah kau menduakan dia, dan janganlah kau menyekutukannya, karena alam dan isinya semua adalah ciptaannya. Tiada satupun yang dapat menyerupainya. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, ciptaannya, tiada satupun yang dapat merubahinya. Katakan, Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, dan seluruh anggota jajarannya. Pada malam hari ini, dalam rangka halal bihalal, bertempat di Kebetul,
tempat beliau Bapak Mansur, dan juga bekerja sama dari musik negeri pun. Sekali lagi kami informasikan bahwa dari kami musik negeri pun ini juga salah satu paguyuban komunitas, ya komunitas sosial yang bergerak untuk memperhatikan anak-anak yatim piatu. Insya Allah sementara saat ini yang kami naungi untuk anak asuh kami sekitar 11 anak. Sementara yang anak-anak kami harus kita perhatikan tiap bulan, walaupun bukan anak asuh, sekitar 25 anak. Terima kasih dari Pak Sama yang telah bersupport, memberikan semangat kepada kami dari Musik Negeri Bon untuk berjuang bersama-sama untuk memperhatikan anak-anak yatim piatu. Insya Allah kita yang berusaha, yang bekerja akan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, imbasnya juga kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Dan terima kasih untuk support di malam hari ini. Ada Mas Yuli Dog Balap Audio Sound, ada Galang Master Video Shooting, ada Akila, Sofia Dekorasi, ya, terus banyak lagi yang support yang belum kami sebut. Semua kami sepakat untuk berkumpul mendirikan komunitas sosial untuk memperhatikan anak-anak yatim piatu. Mohon doa restu, semoga kami istiqomah untuk dalam perjuangan kami, dan alhamdulillah nanti insya Allah bisa bersinergi dengan keluarga besar Pak Sama, paguyuban saudagar material sejahtera bersama. Matur sembah nuwun, terima kasih karena kami sudah dijawil untuk bergabung bersama penjaringan semuanya. Insya Allah kita berikan keberkahan dari Allah karena kita yang memperhatikan anak. Siapa lagi kalau bukan kita sing bakok-bakok? Siapa lagi kalau bukan kita sing balungan-balungan gajah, ya? Kita sisihkan sebagian harta kita untuk memperhatikan anak-anak yang nasibnya tidak seperti kita. Perlu kita bantu, perlu kita kasih uluran tangan. Sekali lagi matur suwun sekali. Terima kasih dari Pak Sama pada malam hari ini bisa bersinergi bersama-sama, berjuang bersama-sama dengan misi yang sama, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk memperhatikan anak-anak yatim piatu. Kami selami berkegiatan dari sound system, dari kamera, dari lighting, dari panggung, semua kita buat sosial. Kalau kita mendapatkan donasi dari siapapun, insya Allah akan kita salurkan kepada anak-anak kita. Kita semua insya Allah ini di yang hadir kita bersosial, niatnya sosial. Sebagai sing di sound ya mangkat sound, sing di kamera ya mangkat kamera, sing di telogo ya mangkat telogo, dan sebagainya. Kurang lebih gambaran dari Musik Negeri Bon seperti itu. Mudah-mudahan nanti mohon untuk support dan dukungannya dari bapak-bapak di Pasama ini. Malam hari ini mudah-mudahan ini hari yang istimewa di momentum halal bihalal. Sebelum nanti acara dimulai, dari kami ini adalah salah satu aset di Musik Neck Ribbon. Grup musiknya juga kita namakan Musik Neck Ribbon. Ini yoga-yoganya seperti ini Bapak Ibu. Ini santri kujur di bawah naungan Gus Fuad Hasyim. Betul, nanti yang akan kita dengarkan tausiahnya. Ini adalah santri-santrinya, kita oleh beriwak-beriwak santri kujur. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita tidak kujur, yugen kujur ning dunyo, ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, moga ini di depan ada Mbak Ida, ada Mbak Sofi, ada Mbak Ayu. Coba mau menyapa kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nanti di tengah-tengah acara Bapak Ibu dari Pak Sama yang pengen request atau menyumbangkan suaranya boleh, ya. Ini kita malam ini kita di live streaming dari Musik Negeri Bon. Insya Allah ini kita diperhatikan
di seluruh pelosok tanah air, bahkan di luar negeri juga, karena anggota kita, donatur kita yang di ada di luar negeri juga banyak. Insya Allah yang setiap bulan juga mengirimkan donasinya. Oke, terima kasih. Moga ini diawali apa dulu sebelum dimulai. Ya Rasulullah, Ya Habibullah.
rahimakumullah yang selalu kami muliakan. Sekali lagi masih dalam rangka untuk kita menunggu serangkaian acara halal bihalal dan santunan anak yatim piatu dari Pak Samar. Sambil kita tunggu kehadiran beliau-beliau yang belum pernah hadir, ini kita coba menyapa dulu untuk Bapak Ibu dari musik Nek Rebon yang pada malam hari ini matur suwun sebandun bisa bergabung bersama keluarga besar Pak Samar, Pak Kuyuban, Saudagar Material Sejahtera Bersama. Di mana di dalam Pak Kuyuban Pak Samar itu juga ada orang-orang beliau-beliau yang juga memperhatikan kami, termasuk mensupport dari kami, termasuk dari beliau Bapak Kamti. Ini juga anggota penasehat juga dari musik Kendik Rebon yang putra yang punya TV Putra Manunggal Nalok. Beliau juga salah satu penasehat dan pengurus dari kami. Ada juga beliau Bapak Kepala Desa Kemetul, Bapak Agus Sutipyo. Beliau juga keluarga besar dari musik Kendik Rebon. Ada juga Bapak Tri Utomo, Pak Mantan Sekdes di Kemetul, sekarang di kecamatan. Itu juga sesepuh dari kami, termasuk dari beliau Gus Fuad Hasim. Ini beliau adalah guru-guru kami yang selalu memberikan semangat untuk berjuang di jalur sosial seperti ini melalui jalur musik. Nuhun sewu Bapak Ibu, kami selalu hadir tidak meninggalkan musik. Genre apapun akan kami hadirkan dalam rangka kita ikut bersiar untuk mengetuk hati Bapak Ibu semuanya sedikit sedekahnya untuk memikirkan anak-anak yatim piatu. Jadi ciri khas kami selalu dengan musik. Ada dangdut komplit, ada campur sari komplit, ada kosidah komplit, ada ketoprak komplit, pokoknya semua genre musik seni yang ada di Jawa Tengah khususnya atau di Indonesia. Ada reggae, ada keroncong, semua akan kita hadirkan bersama musik Nek Rebon. Insya Allah untuk tim-tim musik yang hadir bersama kami semuanya gratis. Insya Allah nanti kalau ada pemasukan itu nanti kan kita tasarufkan untuk anak-anak. Minta doa restu, mudah-mudahan kami istiqomah dalam perjuangan ini ya. Dan ini sangat istimewa, luar biasa kebanggaan dari kami bisa diundang, bisa bergabung bersama Pak Sama, Pak Kuyupan, Saudagar Material Sejahtera Bersama. Mudah-mudahan rezeki penjalan semuanya diberikan berkah barokah, lancar, sehat lahir batin, panjang umur, keluarganya juga ayam tentrem, dijauhkan dari berbagai masalah, juga musibah dan sebagainya. Allahumma amin. Engkang seljipun karena menika nembe tabuh wolu langkungipun gangsal menit. Mangke untuk acara intinya insyaallah kan kita mulai sekitar setengah sembilan. Setengah sembilan nanti acara-acara akan kita mulai yang akan kita kemas dari halal bihalal dan santunan yatim piatu ini yang digelar keluarga besar Pak Samar bersama konco-konco dari musik Nek Rebon. Masih kita tunggu beliau yang belum hadir, mungkin yang dari luar kota banyak okay. Yang sudah hadir monggo silakan pinarak dulu karena sudah ada hidangan dari panitia, monggo segala kekurangannya mohon maaf. Ini anggota kami yang dari Bawen musik Nek Rebon Tuntang. Nuhun sewu Bapak Ibu anggota kami. Ini ada Banyu Biru, ada Mbak Rowo, ada Ungaran, ada Mbawen, ada Boyolali, ada Suruh, ada Getasan. Kita insya Allah sudah terpencar untuk menjaring-menjaring informasi. Itu memang gak sengaja kami sebar. Ini termasuk teman-teman malam hari karena banyak-banyak ada yang mempunyai acara. Tidak bisa hadir di sini semuanya, tapi sebagian ini sing tampangnya wis ketok kodok kucel-kucel. Ya, kucel-kucel lutu-lutu, tapi insyaallah hatinya ora lutu ya. Ya, Allahumma amin.
Baik, ini kita kasih dulu monggo untuk diurutki artisnya satu persatu ya. Oh, bersama dulu ya. Boleh duduk, boleh berdiri, nyaman duduk-duduk, tidak nyaman boleh berdiri ya. Ini sebagai untuk menyambut awalan kehadiran dari keluarga besar Pasama. Ini sebelah timur, Pak Timur. Paling selatan ada Mbak Ida. Ida dari Boyolali. Iya. Oh, dari Tengkaran ya. Terus ini yang tengah ini Mbak Sofi dari Salatiga. Yang paling ini Mbak Ayu dari Mbah Rowo. Ini asetnya dari Musik Nek. Kayak Musik Nek yang dari penyanyi ini serang bayar kalilah ya. Gratis. Monggo. Oke, monggo satu pembukaan dulu sebelum nanti kita acara ini. Oh,
Matur suwun sebangun. Salah pembukaan dari musik negeri buat sampai kita tarakan. Ugi kunjung bapak ibu keluarga besar khususnya dari Pasar Pel. Ikan lebih kelorawuh, sugeng rawuh, sugeng pinaraan. Ugi simam di kesepidaran ujuan. Ikan sopun pun katurakan. Ikan lagi pun sampai ke sini nampin yang ke Rajal Monacoro. Ikan dari keparang-parang katurakan. Sedikit informasi kami sampaikan untuk bapak ibu semuanya bahwa musik negeri pun ini sudah berbadan hukum. Sekali lagi bahwa musik negeri pun ini sudah berbadan hukum, sudah punya CV. Nanti apabila monggo dari keluarga besar Pak Sama ada yang mau pakai CV kami, silakan. Monggo bisa dipakai. Wis pokoke hitung-hitungane gampang kan mawon. Sementing upama ning turane kanggo anak-anak silakan dipakai. Ngaten nggih. Pak Lurah ngaten. Oke, ya. Kita sudah punya CV, sudah berbadan hukum. Nanti seandainya kok penjenengan dari keluarga dari Pak Sama kok punya proyek, dapat proyek mungkin nggih harus pakai badan hukum insyaallah bisa dipakai untuk badan hukum kami ya. Silakan monggo. Sebagai syarat-syaratannya tidak rumit, sepenting nanti dingengai uraikan seberapa untuk anak-anak yatim piatu. Kuncinya nopo peraturan mengatakan ya syarat ini. Iya, insya Allah ini kita untuk berjuang. Matur sembahun untuk yang baru rawuh, sugeng rawuh. Ya acara pada malam hari momentum yang istimewa di lebaran yang ke-8. Ini Pak Sama. Bagi Uban Saudagar Material Sejahtera Bersama mengadakan acara halal bihalal dan sekaligus nanti yatiman atau santunan anak yatim insyaallah menjadi keberkahan bencana semuanya ya. Bapak ibu yang sudah rawuh sing pinaraan, mungkin guru-guru dari kami banyak yang rawuh juga, untuk penasihat-penasihat kami yang selalu memberikan support dari kami ya, sugeng pinaraan. Oke, nanti kita kasih kurang lebih 2 lagu lagi, terus nanti acara akan bisa kita mulai sambil kita tunggu dari keluarga besar Pak Sama yang belum rawuh ya, yang sudah diberikan rawuh monggo silakan untuk pinara sinambi pun kesepidana sampun pun kantorakan. Oke, kita lanjut mawon ya dari paling ujung. Ah, ini Mbak Ada Mbak Ida siap dari Kabupaten Semarang ya. Oke. Nanti sekali lagi monggo untuk bapak ibu yang rawuh di sini yang mau request boleh, mau minta lagu juga boleh, monggo ya. Acara dari kita dan untuk kita, silakan monggo yang pengen ikut memeriahkan boleh, ora pal brosing ora wani ngejak bolo-bolo nih ngono ya Pak Bud. Kameramen kita dari MNN sip, monggo Mbak Ida siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Musik Night iya. Community. Konco-konco Musik Night ini yang pakai kaosnya salah wis dulu tuh ayo ganti anyar nih ya. Iya, aja kuatir ini bos-bosnya banyak yang rawa loh ya. Nek pengen ganti tinggal WA. Iya, aku diganti goleknya sing tok anyar mana ya. Oke, monggo. Iya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin bersama Chris. Musik Nek. Musik Nek. Chris Musik. Ada surga neraka. Berkurang dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia, siang kau cari harta malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan tak pernah menyesal.
makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma, hanya untuk dunia. Siang kau jadi harta, malam kau bayi hidupnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah. Sungguh kau manusia yang rugi. Surga neraka dicipta untuk pembeda. Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Bila ada yang masuk surga, itu karena dia bertakwa. Tapi bila yang masuk neraka, karena surga neraka dicipta untuk pembeda. Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Bila ada yang masuk surga, itu karena dia bertakwa. Tapi bila yang masuk neraka, karena kunjuk bapak ibu para rawuh warga agung saking pasarma ugi rencang-rencang saking musik nek suku rawuh dijaru menika partner kula nene nggon TV nika ya tekone telat gedhing. Wanji sampun dhaken tabuh wolu langkungipun selangkung menit. Pikantuk sasmito saking panitia bilih acara wedal dalu menika dalam rangka halal bihalal dan santunan anak yatim piatu
ingkang pun kagelar keluarga besar Pasama Paguyuban Saudagar Material Sejahtera Bersama, ugi pun sinengoyong lumantar musik nek ribun acara kasur keparang baripun tumuli daya-daya kawiwitan utawi pun kapurwoko muni dawuh nyembadani dawuh dari panitia bilih wedal dalu samanggih kaleres kula ing kemarepun biji badhe ngrigenaken acara kanthi pengaten nyuwun dipalila kepada kula pangestu sampeyan acara wedal samanggih kepara badhepun tumuli daya-daya kalu aturaken para bapak ibu kasung pinarak lenggah kanthi mardhu mati kanthi penggalih wonten ing papan pinarak ingkang sampun kasempetaken sawetawis acara kepara badhepun tumuli daya-daya kalo purwakani mengatakan ganti ucapan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi an'ama 'alan nabin nikmatil iman wal islam wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad qala allahu ta'ala fil qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun subhanallahu alazim hadirotan mukalipun para alim para ulama ingkang tansah kala dirayakan para ingkang dados dawuh-dawuhipun ingkang tansah kala meyangen panjenenganipun alim mukarrom para kiai para nyai, para ustad, ustadah, santriwan, santriwati para haji dalasan, para bajah, ingkang boten sakit kalau sobat setunggal, bagus setunggal awit karono saking kata impun ingkang sumrawuh ingkang satu pantes, minangka panuntun kiblate panembah ingkang satu huluri budi wabil alkhos guru kita, bijanipun al-mukarom Gus Fuad Hasyim ingkang tansah kalau meliangkan panjenipun Bapak Ketua Pasama ingkang sampun kepareng rawuh adika panjenipun Bapak Heru Setiawan beserta Ibu dan keluarga yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Kepetul Bapak Agus Bapak Ibu acara sudah kita buka bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Monggo Bapak Ibu kalau diarahkan kanti tentrem, kanti lerem sawat nawis, kanti tentrem sawat nawis, saperlu midah ngetaken seperangan ayat-ayat binallah ingkang kepada badipun kawaos wonten budaya sawangi. Amit wongsal wangsul satunggalipun pepimut saking Gusti Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kirang langkung selasipun bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wangsitu la'allakum turhamun. Tetes mongkon wasake seperangan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim amrih pikantuk rahmat salukipun pramo samya midhangetaken kanthi saksama. Kirang langkung makaten atosipun tentreming swasana lerming swasana kepareng badhepun kita midhangetaken sareng-sareng wasana ayatipun Allah ingkang para badhipun kasuhan kene berkah saking panjenenganipun Bapak Agus Salim Ahmad. Kenjuk Bapak Agus Salim Ahmad apabila sampun sami sumangga sasana pun kasumenggahaken kanthi sawetahipun sumangga dhuwit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي
يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu menjadi buah-buah sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik pada anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat tapi lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul Adzim. Matur sepanuhun Kanjeng Bapak Agus Salim Ahmad ingkang sampun paripurna maos perangan ayatipun Allah kanthi pangajar panjaga pandonganipun. Mugi kita menjadi sami yang samya midhangetaken khususipun ingkang maos tansah pikantuk rahmatipun kasainan saking Allah Subhanahu wa taala minallahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk acara yang ketiga
adalah pembacaan zikir tahlil. Imam zikir tahlil pada kesempatan malam hari ini dimohonkan kepada beliau Bapak Slamet Himawan. Sekali lagi, imam zikir tahlil pada malam hari ini dimohonkan kepada beliau Bapak Slamet Himawan. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Suma ila hadrati Qusan Sultani Auliya Aisyah Abdul Qadir Jailani Waliyullah Lahumul Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Suma ila arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat khususan abana wa ummahatina khususan jami' pasama grup Allahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin La ilaha illallah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falaq Min syari ma khalaq wa min syari ghasikin idza waqab wa min syari nafasati fil 'uqadi wa min syari hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syaril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaa'ika lahudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun wa ilaahukum ilaahun waahid la ilaaha illallahu ar-rahmaanur rahiim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyul 'adzim astaghfirullah العظيم استغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammad Allahumma sallim sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Abdullah dikri falam annahu la ilah illallah la ilaha 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 illallah La ilallah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis Astaghfirullah aladzim Astaghfirullah aladzim Astaghfirullah aladzim Ihdinas siratal mustaqim Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami muliakan. Demikian tadi pembacaan zikir tahlil telah kita baca bersama-sama. Berkenan diimam menjadi pun Bapak Slamet Imawan. Untuk selanjutnya acara yang keempat adalah santunan. Santunan anak yatim piatu. Yang selanjutnya nanti anak-anak yang saya panggil karena malam hari ini untuk di sekitar Kebetul yang dibawa malam hari ini ada 16 anak yang akan menerima santunan dari Pak Samar. Dengan demikian nanti saya panggil untuk separuh dulu, setengahnya dulu, 8 anak dulu nanti untuk konsepnya biar ada di depan saja. Nggih, enten ngantap mawon anak-anak nanti minta tolong Mbak Sofi. Mbak Sofi jangan tidur.
minta tolong untuk amplop dibawa ke bawah untuk nanti biar diserahkan. Ya, Mbak Sofi boleh turun ya. Iki sing isek senggel. Sing tasih senggel men, senggel ben. Niki kersanipun mandap mangkih mendampingi beliau-beliau yang saya sebut dari keluarga besar Pasama. Ini saya panggil tentu untuk anak-anak kita. Ya, yang saya panggil yang hadir mohon nanti untuk berdiri di depan. Yang pertama Dik Laras, Dik Niam, Dik Rendi. Putra dari Pak Paiti RT 13. Mohon untuk berdiri di depan. Ya, untuk teman-teman bantu noto ya. Ya, dulurku yang dari Bawen. Oke, sambil noto. Ya, ya. Ditoto untuk anak-anak. Ora kudu cewek, ya. Oke, karena ceweknya dibagi malam hari ini. Kemudian saya panggil berikutnya nomor 4 di Sila. Putra dari Pak Sarto RT 5. Kemudian di Dila Citra Lestari dari putra Pak Sarto RT 19. Kemudian di Bayu Ibu Ngatmi RT 4. Kemudian di Sasa Sasana putra Pak Darmadi. Sama? Savana, iya Savana. Ratek cedoh. Terus di Sekar. Ya, putri dari Buning Rekesan. Ini separuh dulu, monggo yang sudah saya panggil untuk berada di depan. Ya, ya, tak panggil sekali lagi. Yang pertama di Laras, di Niam, di Rendi, di Zila, di Dila, Citra Lestari, di Bayu, di Savana, di Sekar. Sudah 8. Monggo. Kalau tidak ada yang hadir nanti yang mewakili mawon ya dari Korpili pun. Ya. Nampung niki yang saya panggil. Ya, ini nanti kita simbolis ya karena mungkin tidak bisa hadir. Dan kami mohon untuk penyerahannya dari yang sudah hadir di malam hari ini. Yang pertama nyun sewu mohon dengan hormat untuk Bapak Lurah Kemetul, Bapak Agus Sudibyo, untuk Derek Jemreng Tumriko mangkih untuk penyerahan. Kemudian di dereke perwakilan dari Musik Nek ya, Pak Dejarwo mawon ya. Heeh, lek ngunjuk nanti kok ngumbang ngombe lho teko kene. Ya, berdiri dulu. Ya. Oke. Terus kemudian Pak Sukamdi dari TB Putra Manunggal. Kemudian Pak Rustam dari TB Podoreti. Kemudian Bapak Sokip Yanto dari TB Rizki Jaya. Kemudian Pak Heru Setiawan dari TB Ratu Beton. Kemudian dari Pak Muhyiddin dari TB Sugar Sumberjegi. Ya. Ini 7-8 sekalian. Bapak Mansur dari Mitra Rezeki. Monggo yang saya panggil mohon untuk berada di depan. Nanti berinan menyerahkan santunan untuk anak-anak yang hadir ini. Untuk anak yang hadir, mungkin nanti untuk yang belum berkenan hadir bisa diwakili. Ya, Pak Nugroho bisa bantu untuk mengondisikan. Monggo. Ya, untuk diringi Mbak Ayu, Mbak Ida, Bapak Ibu yang berbahagia, ini penyerahan santunan yatim piatu dari Pasama Paguyuban Saudagar Material Sejahtera Bersama. Berkenan untuk menyerahkan secara simbolis di malam hari karena tidak bisa hadir semua. Monggo, urut yang pertama Bapak Kepala Desa langsung berdiri menyalami. Iya, menyerahkan amplop. Iya. Langsung diikuti belakangnya langsung salaman, jabat tangan untuk anak-anak. Perwakilan dari Musik Nek, Pak Dejarwo. Terus belakangnya Pak Sukamdi. Langsung jabat tangan saja. Untuk amplop sudah diserahkan dari Pak Lurah. Ya. Kemudian disusul Pak Rustam dari TB Podoreti.
disusul Pak Sohib Pianto dari TB Rizki Jaya, disusul Pak Heru Setiawan, Bapak Ketua Pasapa dari TB Ratu Beton, kemudian beliau Bapak Muhyiddin dari TB Sumber Rezeki, yang delapan dari Bapak Mansur Mitra Rezeki yang kaguen dalam menikah. Iya. Iya, nanti yang lainnya kan diserahkan kepada Korwil atau yang mewakili. Iya. Iya, semuanya jabat tangan salim dulu. Setelah itu dekomendasi fotografer dari Musik Nek, siap-siap. Oh, Mbak Sofi sebelah utara sini, biar ketok, Mbak. Iya. Nah, ini dagangan juga. Iya, ya, situ saja. Ya, depannya Pak Heru. Oke, terima kasih untuk para donatur yang sudah berikan donasinya untuk anak-anak yatim piatu di sekitar Kebetul, kurang lebih ada 16 anak. Oke, setelah itu bisa untuk kembali duduk ke tempat. Kemudian selanjutnya saya panggil untuk anak-anak kita urut nomor urut berikutnya, ya. Dikna Siha dari Pak Ndori RT 16, monggo untuk berdiri depan. Kemudian Dik Raga, Raya Paraga ini, putra Pak Junedi. Iya, monggo yang hadir. Dik Rayan untuk maju. Kemudian D. Salman Al Yarisi. Kemudian D. Laila Olivia Rahma. Kemudian D. Sania Ardani. Kemudian D. Safira Rahmania Khairunisa. Kemudian D. Meta. Moga yang hadir. Nanti yang tidak bisa hadir akan kita serahkan donasinya kepada yang mewakili atau korwilnya. Ya, sekali lagi tak bacakan. Lanjut Dik Nasiha, putra dari Pak Ndori atau Ibu Dik Raya apa Dik Raga? Dik Raga. Kemudian Dik Rayan, Dik Salman Al Farisi, Dik Laila Olivia Rahmat, Dik Sani Ardani, Dik Safira Rahmania Khairunisa, kemudian Dik Meta. Iya, sudah? Hanya ini yang hadir. Oke, untuk berikutnya yang kami sebut, mohon untuk ke depan untuk menyerahkan santunan berikutnya. Kita lanjut urutan berikutnya dari Bapak Fani dari TB Sarwo Asri Putra, mohon untuk berkenan berdiri. Kemudian dilanjut Bapak Dwi dari TB Lumintu, kemudian Bapak Fajar dari TB Doa Jaya Beton, kemudian Bapak Agus Suharsono dari TB Satria Jaya, kemudian Bapak Slamet Himawan dari TB Maulana, kemudian Bapak Nur Hasan dari TB Dua Putri, kemudian Bapak Dargo dari TB Alim Jaya, yang terakhir Bapak Bram dari PC Besi. Berkenan untuk menyerahkan Mbak Sofi, siap-siap untuk amplopnya, tolong. Ya, berkenan monggo yang kami sebut untuk diawali, monggo langsung diserahkan. Yang lainnya mengikuti di belakangnya untuk bersalaman saja. Iya, terima kasih Bapak untuk perhatiannya untuk anak-anak kita, anak-anak yatim piatu di sekitar Kebetul. Ini kita serahkan sekitar 16 yang hadir. Nanti yang belum hadir akan kita serahkan kepada Korwil. Mohon untuk di belakang dulu nanti foto. Moga. Iya. Sekali lagi foto dulu, jangan kita anak dulu ya. Iya, mohon
yang setelah menyerahkan untuk berada di belakang anak-anak, kita ambil gambar dulu dari musiknya Kribon untuk didokumentasikan sebagai dokumentasi. Dan ini nanti untuk siaran ulang Bapak bisa buka di YouTube channelnya musiknya Kribon. Kegiatan ini disiarkan ulang. Iya, oke, agak ke selatan dikit. Mungkin dibantu untuk mengkondisikan Mbak Sofi tetap posisi di utara. Ya, kenora uyel-uyelan. Iya, oke, terima kasih. Ya, nanti dikasihkan sama panitia. Oke, untuk diambil foto dulu, dokumentasi. Iya. Oke, terima kasih untuk foto harga sudah. Anak-anak kembali ke tempat dan bapak ibu kita dari keluarga besar Pasama Paguyuban Saudagar Matilah Sejahtera Bersama. Sekali lagi kita doakan kepada beliau-beliau para donatur ini diberikan panjang umur, sehat, lahir batin, rezeki yang banyak, halal barokah, dan juga lancar usahanya, ayem tentrem keluarganya, sakinah mawaddah warahmah barokah keluarganya, para putra putrinya diberikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak ibu untuk acara santunan sudah. Terus setelah santunan nanti akan kita lanjutkan dulu sambutan. Setelah sambutan nanti kita skors. Kemudian berkenan untuk pambagi harjo atau sambutan dari pamenggugati tuan rumah pada malam hari ini, dengan hormat mohon dengan sangat kepada beliau Bapak Kepala Desa Kemetul Bapak Agus Sutipyo berkenan mewakili dari pamenggugati yang punya hajat keluarga besar Pasama untuk menyampaikan sambutan pada malam hari ini kepada beliau Bapak Kepala Desa Kemetul Bapak Agus Sutipyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Ngersanipun Bapak Bunden, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula bekteni. Ngersanipun para alim, para ulama, langkung-langkung ngersanipun Gus Puat Hasim ingkang tansah kula dereki dawuh pangantikanipun. Ngersanipun Ketua Pasama saha pengurus ugi anggotanipun ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun para bapak ibu tamu undangan ugi sedaya kru musik Netribon ingkang tansah kula hormati. Ingkang saderengipun ingkang kula lajengaken atur, monggo kita sesarengan tansah ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat hidayah serta inayahipun sehingga wonten ing dalu punika kita saged makempal manunggal dugeni undanganipun saking Bapak Mansur wonten ing acara halal bihalal ugi santunan yatim piatu ingkang dipun wontenaken saking paguyuban Pasama kanthi mboten wonten alangan setunggal pun apiyo. Mboten kata lumpen, sholawat wa salam mugi sanjungna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo pertolonganipun wiwit dalu punika dumugi akhir zaman mangke. Amin. Allahumma amin. Ngarsanipun para bapak, para ibu, para lenggah sedaya ingkang tansah kula hormati. Ingkang ngoko sepindah Bapak Mansur ugi sedaya pengurus ugi anggota Pasama ngaturaken sugeng rawuh ugi ngaturaken gunging panuwun bilih
sedaya bapak ibu sampun kersa kula nggaraken wedal ndugeni napa ingkang dados atur undanganipun wonten ing dalu punika. Salajengipun Bapak Mansur ugi sedaya pengurus paguyuban pasama ngaturaken pangapunten ambuk bilih anggenipun nampi karawuhanipun panjenengan wiwit jabat asto ngaturi papan palenggahan ugi unjukan saha dhaharan kirang prananing panggalih panjenengan sepindah melih saking Bapak Mansur ugi sedaya pengurus pasama nyuwun agunging samudra pangsami. Ingkang salajengipun Bapak Mansur ugi sedaya pengurus paguyuban pasama ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten ing dalu punika bilih acara dalu punika inggih menika acara halal bihalal ugi santunan anak yatim piatu ingkang dipun kawontenaken kalian paguyuban pasama. Bilih acara sampun kalampah wonten ing dalu punika inggih menika santunan yatim piatu ugi halal bihalal saking Bapak Mansur ugi sedaya paguyuban pasamang ngucapaken selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ingkang angka 3 ambok bilih wonten anggenipun lelenggahan panjenengan sedaya dipun aturi lenggahan dugi selesai pun acara ugi dipun aturi hang resepi daharan saka unjukan kanthi eco saha sekeco. Asaking kula ambok bilih anggen kula matur kathah kekiranganipun kathah kalepatanipun kula nyuwun agunging samudra pangasami. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah, terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Desa Kebetul yang sudah berkenan matur mewakili tuan rumah sekaligus keluarga besar dari Pasama paguyuban saudagar material sejahtera bersama. Yang selanjutnya ini sebelum nanti kita skors ini kita lanjutkan acara berikutnya penyerahan kotak simbolis dari Musik Negribon untuk keluarga besar Pasama. Pokoknya secara simbolis mawon itu manggil ini terus terang jujur mawon itu aja mengetuk hati penjenengan. Sasa walaupun diserahi kotak manggil badi titip kotak insya Allah wonten TB-TB penjenengan menika mbok menawa niki kadang-kadang mbok menawa kok manggil ada donasi seperti apapun tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak. Seberapapun nanti nggih sing penting ikhlas, syukur akeh tur ikhlas nggih. Nek ora sing penting ikhlas, mangke insyaallah akan kami titipkan kepada bapak-bapak di TB-TB yang panjenengan kelola. Nun sewu minta izin karena terus terang kami selama ini juga support dana, support donasi juga agak kurang dikit ya Pak ya. Agak kurang dan minta untuk tambahan donasi untuk anak-anak kami. Seperti kami informasikan, kami punya anak asuh saat ini 11 anak yang harus kita sekolahkan sampai selesai. Insya Allah bahkan nanti sampai bekerja. Niat kita seperti itu, tanpa uluran dari penjaringan-penjaringan tentunya kami tidak akan sanggup. Nah, monggo seberapa pun, insya Allah nanti kami setiap bulan sekali mungkin ada tim untuk sowan ke penjaringan untuk ngambil atau nginguk kotak-kotak itu. Baik wonten ing sini napa dereng napa mboten, pokoke nanti insya Allah akan kita coba nanti sowan penjaringan-penjaringan. Sekali lagi mohon izin, nanti kami akan titip kotak-kotak itu. Niki kotaknya sementara penyerahan simbolis, niki kotaknya sementara niki untuk simbolis. Manggilin dambel kecil buat sementara niki, membuat-buat ini ya. Oke, Nur Sewu Pak Tri Utomo,
sebagai penasehat juga sesepuh dari kami, ya, untuk mohon untuk berdiri di depan, berkenan nanti untuk menerima Bapak Ketua Pasama, Bapak Heru Setiawan, berkenan untuk menerima secara simbolis, yang intinya ini adalah kami nanti untuk minta izin mawon, ya, minta izin Mbok Menowo nanti teman-teman itu titip kotak, iya, titip kotak di tempat penjenengan, minta izin, ya, untuk diizini untuk berkenan nanti titip kotak, ya, ini kotaknya seperti ini, isi bolis, nanti kita bikin kecil Pak, tidak sebesar ini, nanti mesake gone ngentek-ngentek gone, ya, insya Allah nanti kan gini, kita serahkan, oke Pak Tri Utomo, diserahkan dan diterima kepada beliau Bapak Heru Setiawan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara simbolis sudah diterima, tepuk-tepuk tangan dulu. Terima kasih, terima kasih. Simbolis mawon berat ya Pak? Iya, iya, di sini saja. Nanti insya Allah akan kita bikinkan yang kecil-kecil. Nanti titip, derek titip. Iya, nanti derek titip mawon ya. Untuk diisi kotaknya ini juga bolong. Seandainya nanti ada aturan boleh dititipkan di sini ya. Ini tidak dibuntuti ya. Oh bolong ya. Nanti Mbok Menowo ada. Nah, insya Allah akan kita terima. Insya Allah nanti. Sekali lagi kami hanya mohon izin nanti teman-teman akan titip kotak di tempat Bapak. Pokoknya minta izin dengan ikhlas, insya Allah setiap bulan akan kami sowan, mudah-mudahan nanti ya berkenan dan bermanfaat untuk semuanya. Ngoten, terima kasih, matur sembalun, Pak Heru terima kasih atas kami juga diajak untuk bersinergi malam hari ini bergabung bersama Pak Sama. Mudah-mudahan berkah barokah hingga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya, berikutnya karena ini acara tinggal pengajian dan juga doa. Sebelum itu, ini dari artisnya musiknya Kribon biar tampil dulu. Nah, ora tampil lo ngapangop malah kujur nih ngomong ya. Mbak Ayu, Mbak Ida, sini Mbak Sofi gini. Lalu malah rombongan bukan rombongan gini kena maju-maju ya. Ya. Ini kita hiburan dulu. Biar kita refreshing dulu ya, biar enggak capek. Awit mau kok ceritanya medeni terus ya. Iya. Awit mau ceritanya kok medeni terus ya. Ini biar enggak medeni, kita hiburan dulu. Ini dari musiknya Kribon, salah satu aset ya yang ada di musiknya Kribon. Makanya Bapak Ibu yang pengin nimbali kami konsep seperti ini boleh. Kok minta yang campur sari ada. Minta yang ben-benan ada. Minta yang dangdut juga ada. Minta reok ada, pop kroncong ada, komplit, tinggal jenengan manggih request. Seperti ini Pak Mansur punya gawe, wis gawe musiknya Kribon wae sing isi. Nanti sebagian bisa ditasarufkan ke sana. Jadi tanggapannya tidak kami terima. Insya Allah begitu Bapak. Moga untuk tiga-tiganya langsung tampil. Oke. Okay. Allahumma salli wa sallim ala
Duduk dulu. Nah ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, khusus keluarga besar dari Pak Samar dan juga para tamu undangan, keluarga besar Kebetul yang rawuh, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, mudah-mudahan kehadiran kami dari Musik Knerbon untuk membawa suasana tambah semangat juga, tambah fresh juga. Ingkang sampun pikantuk dharan Bapak Ibu monggo pun resepi kantis kico sedaya kirang langkung saking pamuganti estu hanamung mawantu nyon lagung samudra parsama mangke sowan kula lumantar mesing ning ribun dalu menika mugi kanthi pangajab mugi saged dudut ati nuju prana sangge plenggah para pinarak minulya mangaten ingkang lajipun menika tansah sinareng kurang lebih bonus 2 lagu terus nanti kita lanjut acara ya Sofi mau sendirian apa berdua apa bertiga Kensip bertiga sekalian, oke. Ngatik dewi kok rawani lho ya. Oke, Mbak Sofi, Mbak Ida, sama Mbak Ayu kembali berdiri. Masih wong telu, sing penting kudu akur ya. Oke, monggo.
Ibu-ibu nanti yang pengen request juga boleh ya. Pengen minta lagu juga boleh ya. Pengen nyawer juga boleh, minta lagu nyawer, cemplung ke sini ya. Ya. Nanti sing nyawer tidak ditompo penyanyi, nyemplung ning kodak ya. Heeh, kan dadi sawer-sawer berkah barokah ya. Allahumma amin. Oke. Okay. Ya, oke okay. Mbak Sofi sama Mbak Ida, Mbak Ayu lagunya apa ini, monggo? Sing aja medeni-medeni terus ya. Mbak ini kita tambah medeni. Oh iya, aja medeni terus ya. Oke. Okay. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa di seluruh tanah air, selamat jumpa kembali bersama Musik Tech Rebound bersama bersama Paguyuban Saudagar Material Sejahtera bersama Kabupaten Semarang dan Salatiga. Sing keri cokot boyo,
malah luwih medeni lagune. Kok dicokot tiba ya. Matur suwun kunjuk para jamaah. Sebisa paling kang sampun pikantuk dhaharan monggo pun sepikantuk sekeca ingkang dereng pikantuk petengga. Kang sipun wanci sampun daget tabu songo. Langkungipun 3 sekawan menit. Dalu manggih kula sampun matur. Sampunipun setunggal lagu manggih acara kepada badhipun kalajengaken. Duga ati cara ingkang angka salajipun angka 6 nggih tausiah pengaosan dalasan doa panutup pengaosan dalam rangka halal bihalal sekaligus santunan yatim piatu ingkang pun kegelar keluarga besar Pasama paguyuban sedekah material sejahtera bersama ugi lumantar musik nek ribun ingkang wonten sepanggi pengaosan kepada badhipun kasuhan dan berkahipun saking guru kita penasihat kita motivator kita di musik negeri pun adik menjadi pun Gus Fuad Hasyim beramalah kunjuk menjadi pun hambuk pilih sampun sami Gus Sasono pun kasih menggayakan kanti sawat ayipun semua duit Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah hadrati habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa tabibi qulubina rasulillah muhammadin al-mustaba sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati salasati rijal al-mutaqaddimin sultanil awliya siti syekh abdul qadir al-jilani al-bahdati syabi hamid muhammad al-ghazali wa qudbil irsyad al-habib abdullah bin alawi al-haddadi jami'i masyayikhina wa murabi arwahina wa jami'i man ajazana ilal mundaha ahli kuburina arwahi abaina wa ummahatina amwati hadihil qoriyah kematul susuan punden cikal bakalipun sedaya ahli kubur ingkang hadir wonten majlis menika ahli kubur ingkang damel kesainan wonten majlis menika wabil khusus ahli kuburipun keluarga besar Pasama Ifillahum marhamum wa'anfihim wa'afu anhum Hufarallahu lana walahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Indina siratul mustaqim Siratul ladhin anamta alayhim Ghairil mahdubi alayhim Waladdallin amin Nabi filli waliwalidayya amin wa yamujibas sa'ilin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim was-siratil mustaqim Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul jahil 'adzim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqu wa al-khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa ba'du la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim janabal mufakhumin para alim, para ulama, bapak-bapak kiai
sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kepareng rawuh, ma'asyiral umara wa zu'ama, utaminipun Bapak Lurah Kemetul, noninggih Bapak Agus Dibio, dalasan perangkatipun, tamu undangan hadirin wal hadirat, bolo-bolo saking musik nek, ugi terkhusus keluarga besar Pasama, semudayanipun ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi majelis halal bihalal dalasan santunan anak yatim wonten ing dalu menika wonten dalemipun Mas Mansur pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kaetang sedayanipun dados amalan makbulan indallah Subhanahu wa taala. Para rawuh, wonten kitab Faidul Qadir, salah satu karya saking Imam Abdul Rauf Al-Munawi, wonten setunggalipun hadis sejarahipun Kanjeng Nabi nimbali putra mantunipun noninggi sahabat Ali karomallahu wajah. Dipun timbali banjur Kanjeng Nabi dawuh, Ali, iki ono kabar bebungah marang seliramu, tulung mengkona ingsun sambun katimbalan soan dateng Gusti Allah. Setelah saya wafat, amalan ini tolong bagikan sampaikan kepada umatku. Empat amalan iki memiliki tiga faedah. Kami baca dulu hadisnya secara utuh. As-sadaqatu ala wajhiha wastina'ul ma'ruf wa birrul walidin wasilatul rahim tuhawwilu syaqa sa'adah wa tazidu fil umri wa taqi masari asu al-hadis au kamaqal. Kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Ingkang pertama amalannya as-sodaqoh ala wajhiha. Amalan pertama sedekah sesuai dengan aturan syariat. Bahasa ringkesnya sodaqoh niku penting tapi tidak sing penting sedekah. Sedekah niku ada yang wajibah, ada yang mandubah. Onten ingkang wajib, onten ingkang sunnah. Ingkang wajib, kalau wingi kita ibadah siang bulan Ramadan dipun tutup kanthi sedekah yang kita kenal dengan zakat fitrah. Itu sebagai penyempurna ibadah kula panjenengan siang selami setunggal wulan lamanya. Niku sedekah ingkang wajibah. Wonten Al-Qur'an dipundhawuhaken khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian hartamu, sedekahkan, zakatkan karena dalam rangka untuk mensucikan materi, harta dan jiwa raga kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Lurah niki pengpengan niki baru kai pasaman niki nggih kopine umup niki nggih sak tehe sak degane komplit niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku pertama kula wangsuli sedekah yang wajib ada yang sunnah. Yang sunnah niku termasuk kados yang kita saksikan kula wau. Biar kuat apa kaitan dengan yang diserat di wingking ini ada santunan. Kami akan ambil satu hikayah. Di kitab niku ada satu hikayah. Di zaman Rasulullah, niki kitabnya di kitab Durratun Nasihin. Rikala Kanjeng Rasul niki badhe tindak salat Idul Fitri. Di jalan niki melihat anak-anak kecil niki bermain riang gembira. Seneng krana Idul Fitri. Tapi Rasulullah pandangannya tertuju pada satu anak kecil
yang di sebelah yang tidak ikut bermain riang gembira dengan yang lintu. Kanjeng Rasul penasaran, dihampiri. Rasulullah lajeng tangkret, wahai anak, kenapa kamu tidak ikut bermain dengan mereka? Anak lare halit niki mboten tepang kalau itu Kanjeng Nabi. Dibuktikan dengan pangandikan ya'am, wahai paman, mereka bahagia karena semua punya baju baru, orang tua masih lengkap, mereka bermain. Sedangkan saya, kata si anak kecil menika, bapak saya gugur di medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya gugur, bapak saya meninggal dunia di peperangan bersama Rasulullah. Ibu saya diperparah, ibu saya nikah kembali. Harta tinggalan bapak saya semua dibawa. Saya diusir. Dan yang panjenengan sekseni, kenapa saya pakai baju lusuh kayak begini? Karena kami tidak punya apa-apa. Melihat cerita kados mekaten, Kanjeng Rasul bukaan syadidan. Kanjeng Rasul langsung nangis dan mendekap erat lari alit menika. Begitu didekap, Rasulullah kemudian mengajukan permohonan. Wahai anak kecil, maukah kamu saya menjadi bapak kamu? Aisyah menjadi ibu kamu. Sayyid Hasan dan Husain menjadi saudara kamu. Ali bin Abi Thalib sebagai paman kamu. Dan Fatimah sebagai saudara perempuan kamu. Begitu mireng kados mekaten, anak tak berdosa ini tanggap bahwa yang berada di hadapannya adalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya tidak mau, ya Rasul, punya orang tua sehebat panjenengan, Nabiul Mustafa, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau, ya Rasul. Cara wonten metul ditambahi banget. Kula mau banget, ya Rasul. Kalau memang mau, pegang tangan saya, mari ke rumah saya. Diajak ringkes cerita, anak lari halit niki diajak Rasulullah ke dalamnya. Rasulullah diganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus, diberi makanan yang enak. Semua dikenalkan, ada ta'aruf di situ. Dikenalkan dengan Dewi Aisyah, dikenalkan dengan Ali, Fatimah, Sayyid Hasan, Delasan Husain, dan diikrarkan, ini saudara kamu. Wahai Aisyah, ini sekarang anak kamu. Para jamaah ingkang minulya, hari berganti hari, tahun berganti tahun, pada akhirnya kisah niki ditutup dengan ketika Rasulullah wafat, dipuntimbali kalian Allah, sedo menika anak niki kemudian berteriak, apes celaka, saya untuk kedua kalinya menjadi anak yatim. Mendengar teriakan itu, di sampingnya ada sahabat Abu Bakar niki radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian menyatakan, hari ini juga kamu saya angkat, sekarang saya pengganti bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika kalau panjenengan niki khususon kulon derek bingah keluarga pasama, apa kaitannya halal bihalal dengan santunan yatim piatu? Maka jawabannya dari kisah kalawau yang tepatnya ada di momentum hari raya Idul Fitri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados para jamaah ingkang minulya, terkhusus keluarga besar pasama yang alhamdulillah niki kerja bareng kalian Musiknek, nyuwun tambahi pangestu para rawuh niki rencang-rencang Musiknek anggenipun derek-derek berdakwah melalui jalur seni yang setiap bulan ada agenda menyantuni anak yatim. Mugi-mugi senantiasa mendapatkan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten namung niki kados ingkang panjenengan pirsani, kami juga ada boten ketang, juga ada kegiatan yang rohaninya, juga ada mujadahnya juga
yang intinya insya Allah mugi-mugi perjalanan dari rencang-rencang musiknek untuk nderek-nderek berbagi dengan lari yatim yang santunan setiap bulan ini menjadikan ladang pahala untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang minulya, itu yang pertama. Kita percepat. Nomor dua, wastina'ul ma'ruf. Melakukan amal kebaikan. Monggo semua yang hadir, bentangan ibadah niki tidak hanya berkaitan dengan ibadah menghadap kiblat, sholat lima waktu, puasa Ramadan. Rasulullah memberikan ruang yang luar biasa, kebaikan yang ada di sekitar kita. Kalau dari keluarga besar Pasama, tentu mungkin bisa jadi tidak menutup kemungkinan ada iri, ada kecemburuan, kok yang itu sergap ke masjid, bisa berlama-lama di masjid. Kita ada ruang-ruang yang lintu. Rencang-rencang dari musiknek ada ruang-ruang yang ditawarkan oleh agama. Apa namanya? Amal ma'ruf. Kebaikan. Kita hari ini misal contoh kebaikan itu luas. Menolong orang kebaikan. Ikut seperti andil di majelis ini kebaikan. Ngeser kebaikan. Ikut rewang-rewang kebaikan. Membersihkan masjid kebaikan. Santunan anak yatim kebaikan. Maka jangan kemudian bahwa kebaikan itu namung nanti baca Al-Quran, wirid di angka 100 ribu kali misalnya. Sekecil apapun itu ma'ruf kebaikan. Bahkan kami punya kitab namanya Al-Atiyah Al-Haniyah Fil Wasiyatil Mardiyah. Di sana ada dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan kebaikan dalam rangka untuk berbagi kebahagiaan, maka Allah akan khalaqa 70 alf malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Sinten tiyang ingkang melakukan kebaikan, maka Allah akan menciptakan damel ndadosaken 70.000 malaikat yang ditugaskan untuk memohonkan ampun, nyuwunaken pangapura dateng tiang ingkang damel kesainan kolawahu ila yaumil kiamah. Ringkesipun, kebaikan sekecil apapun jangan dipandang remeh, bisa jadi itulah yang mendatangkan keridoan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kebaikan ini Allah jadikan 70 ribu malaikat yang memintakan ampun datang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus kita hari ini tidak boleh berkecil hati kalau ibadah kita hari ini terbatas. Masih ada solusi lain. Lakukan kebaikan dengan porsi kita, dengan kemampuan kita. Bisa melalui jalur ide kreatif, bisa melalui jalur tenaga, bisa melalui jalur materi, bisa melalui jalur tenaga. Allahumma salli ala Muhammad. Bun, itu amalan kedua. Amalan yang ketiga, wabirrul walidin. Birrul walidin niku bisa diterjemahkan kalau dimetul ngabekti dateng tiang sepah kekalih atau berbakti kepada kedua orang tua. Ampun ngantos sakralnya budaya mudik ini terhenti manakala ada satu ungkapan, kula pun mboten mudik malih. Lenten apa? Bapak mak kula pun sedo. Lah niku di makom salam, di makom bunden, itu kan ada. Justru makin sakralnya, cuma caranya yang berbeda. Idul Fitri kalau memang orang tua kita sudah tiada, maka sowannya ke makam. Di kitab ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ziarah di hari raya Idul Fitri? Maka jawabannya ulama, kebahagiaan leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal, di hari raya kok kita ziarahi, maka yang dirasakan di alam barzah sama kebahagiaannya manakala beliau tasih sugeng didatangi putra mantu anak cucunya, sama. Maka ini dibenarkan oleh agama yang berlaku. Biasanya nak wonten betul sonten niku ziarah ke makam bawa kembang. Nah niki Pak dicari ojo nggowo kembang itu.
Oh kadang gue nemplek ke kembangnya, dok mas kamdiban itu puter wali bubar jalan. Yo kembangnya yo diselehke pinarakkan di sekeco ilah hadroti almarhum bapak ilah hadroti mak alfa tekah nembindungo semampunya dikir tahlil buli ataupun yang lintunya. Maka di Al-Quran dipundawahkan wabil walidaini ihsana. Konsep ihsan itu khusus untuk orang tua kita. Muncul satu pertanyaan lagi, kenapa kok Al-Quran ketika berbicara kepada orang tua kita kok tidak wabil walidaini khairan atau wabil walidaini hasanan, tapi porsi yang ditawarkan oleh agama itu wabil walidaini ihsanan. Kelebihan kebaikan itu porsinya lebih kalau khusus untuk bapak emak kita. Itulah Gusti Allah. Maka kemarin kami sampaikan ada tiga ayat yang Gusti Allah mboten kersa kalau ayat ini dipisah, harus satu paket. Pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul, itu tidak boleh dipisah. Rasulullah niki di Al-Quran dipundawakan ini satu paket, taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin kita, pejabat kita yang mulai presiden sampai bawah, itu satu paket. Ati'ullah wa ati'ur rasul, satu paket. Ayat kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, itu satu paket. Bahkan di Al-Quran itu disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Quran, itu juga satu paket. Pesan apa yang ayat kedua? Ibadah niku wonten kalih, ada ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah, salat, puasa, niki hubungan ibadah kula panjenengan dateng Gusti Allah. Lah dijangkepi dengan waktu zakah, itu satu paket ibadah yang berkaitan dengan hablum atau bahasanya Mas Doni ibadah sosial. Contohnya malam ini kita santunan dengan lare yatim, niki berkaitan dengan membangun hubungan datang sepodo-podo, ibadah yang berkaitan dengan hablum minannas. Allahumma sholli ala Muhammad. Sagedipun tampi para rawuh. Dados birrul walidain ayat yang nomor 3, aniskulli wali walidaika ilayyal masir. Satu paket lagi, tidak dipisah. Bersyukurlah kamu kepada saya kata Allah, dan setelah itu bersyukur kepada orang tua. Menurut pendapat Syekh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, ayat ini diejawantahkan dengan cara aniskulli, bersyukur kita datang Gusti Allah dengan cara menjalankan sholat gangsal wekdal, aniskulli wali walidaika, setelah sholat mari kita angkat kedua tangan dengan membaca doa rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, caranya menurut panduan syariat bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal? Maka di kitab didawuhkan kalau mendoakan yang setelah sholat untuk orang tua yang sudah meninggal, syariat memberikan panduan, mintakan utlubir rahmah wal maghfirah, mintakan rahmat kasih sayang dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua kita masih sugeng, tinggal bapak, emak, mugi-mugi binaringan panjang yuswa, binaringan panjang umur, lan sak penunggalane nembe alfa tehah. Niku cara kita untuk upaya berbakti berbirul walidain datang tiang sepah kita. Dan hari ini kaula pribadi ugin derek bingah, semoga nanti juga les tantun sebelum acara prosesi santunan. Tadi kita sareng-sareng ada zikir tahlilnya, maka jawabannya bacaan panduan zikir tahlil yang sudah berjalan di masyarakat kita ini adalah solusi untuk ikhtiar birrul walidain, ngabekti dateng leluhur ingkang sampun katimbalan soan dateng pangayunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang terakhir, wasilatul rahmi, amalan yang nomor 4 adalah menyambung paseduluran, menyambung tali silaturrahim. Pak, ejaannya yang benar bagaimana? Kadang kita dengar silaturrahmi, ada kita dengar silaturrahim. Menurut pandangan ulama, dua-duanya sama. Boleh, selera panjenengan. Panjenengan mau mengucapkan ejaan silaturrahmi, boleh. Atau silaturrahim juga boleh. Dan khasnya di
kampung kita di Kemetul atau di Indonesia ini ada budaya khusus di Idul Fitri yang kita kenal dengan halal bihalal. Artinya ada satu komitmen yang kita bangun ketika kita bersalaman. Saya memberikan halal kepada yang saya ajak salaman pun yang bersalaman dengan saya juga berikrar dalam hati untuk menghalalkan segala khilaf dan dosa. Kalau ini bisa kita praktekkan, maka kita bisa mengamalkan panduan hadis Rasulullah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani hufirolaguma qobla ayyatafarroko. Kok ada dua sosok orang mukmin di hari raya Idul Fitri berjabat tangan, jabat asto, maka Allah akan memberikan ampunan, memberikan maghfirah sebelum kita berpisah dari majlis menika. Bahasanipun Mas Doni, sakderengipun jengkar saking papan palung Nguhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang terakhir, Bapak Ibu, agar semakin mantap berkah di majlis ini, yang identik, yang khas adalah budaya kupatan. Kalau wingi kita, tadi nopo wau nggih, wingi nggih. Itu ada, nah tadi itu ada kupatan. Nah, kupatan niki khusus lagi. Ini tidak sembarangan. Kami membaca sejarah babat tanah Jawa. Tentunya kenapa kok enggak dibungkus sing gampang mawon niki Pak Bayan no metul niki nggo godhong gedhang. Niki akan beda persoalan. Kalau dibungkus godhong gedhang jadinya lontong to nggih. Nah, ini beda. Maka sebagai penutup ada falsafah pohon kelapa. Niki menarik. Dawuhipun Kanjeng Sunan, yen sira pengin menek, ojo menek ondo. Sira bakal napa niki menginjak untu niki. Untune ondo niku neles nggih, untu. Dan sira bakal nemu alam suwung. Niku kalau nasihatnya Kanjeng Sunan. Yen sira pengin menek, ojo menek ondo. Sira bakal menginjak untu nan teko dhuwur bakal nemu alam suwung. Niku nasihate Kanjeng Sunan. Tapi menek wit kelopo, sira bakal mancik tataran kalian gundelan kanthi maswaka nggih. Tiang menek kelopo niku yo mancik tataran kali gojekan wite. Apa pesan simboliknya? Kalau kita niki dalam hidup yang jadi pijakan adalah falsafahnya ondo, entek-entek ane lakon selesai, rampung, jelungup maswaka. Maka kata Sunan Kalijogo, alam suwung. Tapi kalau kamu mau hidup sukses, prosesnya dalam hidup di dunia dan akhirat, pijakannya adalah wit kelopo. Itu ada tataran. Selamatin dunia, selamatin akhirat itu manakala dipandu dengan tataran. Ada tataran aturan. Oh, wingi ibadah begini, santunan anak yatim itu diberikan, sing sahai niki napa? Demek rambutipun, rambuti lare yatim. Ngusapnya juga ada tatarannya, harus ke depan. Niki kemudian betone maskun, butan diuyek. Niki ada panduannya dalam agama, ada tatarannya. Tidak hanya tataran, tapi wong menek kelopo niki mesti ngoten nggih Pak Bayan nggih. Ah, mesti didemeh. Artinya apa? Hidup ini harus punya tujuan, kemauan yang kuat. Jangan goyah. Kalau pengin sampai di puncak itu yo napa niki pondasinya harus kuat. Sira bakal nemu woe kata Sunan Kalijogo. Woe napa? Kita ambil mulai pelajaran falsafahnya wit kelopo. Pertama manggar. Manggar niku falsafahnya ketika kita ada di padaran emak kita. Bar manggar napa Mas Woko? Nen, ada bluluk. Nggih, itu simbol balitanya kita kala itu. Bluluk bar buluk cengkir. Nah, bercengkir niki berarti kita niki beranjak mulai beranjak dewasa, bercengkir matuk kula geser mriki riyen. Ah, niki bercengkir degan, wah pas niki cocok temane nggih. Bercengkir degan, berdegan kelopo. Nah, setelah kelopo ini nanti ada puncak tertinggi. Kita ambil dulu, kita kupas di menika. Lapisan di kelopo niki yang pertama nopo niki nak cara derek-derek metul. Oh nggih kompak meniki sepet nggih. Sepet niki
dimaknani bukan yang lintu oleh Kanjeng Sunan, karena sifatnya sepet niku enteng. Maka harapannya mugi-mugi kula panjenengan niku manggi kesainan dados tiyang entengan. Nomor kali sak bibaripun sepet. Nah, wau yang di Mbak Ida wau batoke elah elo niku sluku-sluku batok, tapi niku karanganipun Kanjeng Sunan, batok niku asli bahasa Arab batnuka la ilaha illallah, tapi dugi lagu dadi batoke elah elo. Para jamaah ingkang minulya, apa yang bisa diambil dari ilmunya batok? Harus punya kemauan kuat setelah batok enten kelopone. Semakin tua maka santennya semakin kata, maka kita semakin beranjak usia harus mulai menyiapkan diri, semakin banyak amal, semakin banyak kesainan. Bar batok enten apa nih? Nun, wah leres nih ke bawah, sinten Mas Otik nih ke bawah. Oh nggih, dengerin nih ke bawah, cerdas nih ke bawah nggih. Bar niki enten toyone, coro ilmune wayang Perwitosari nggih. Perwitosari, bar toyo enten apa nih Mas Otik? Napa? Oh, Mbak Ida malah jawab entos nggih. Mohon ngiriin nggih. Bartoyo niki enten rasa. Toyo niki bartoyo enten rasa. Maka dalam agama kita kenal namanya ilmu hakikat. Rasa yang inti adalah apa? Menungso harus iso rumongso. Nah, ini rasa. Nggih, rumongso duweni rasa. Rasa kepekaan. Niki inti daripada apa yang diambil oleh Kanjeng Sunan. Nah, tingkatan tertinggi adalah janur. Janur niku sejane mong ing nur, yang dimaksud adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya titisan Kanjeng Nabi. Ketika mahalul qiyam kita selalu diingatkan dengan satu lirik nada, anta nurun fau Konur, ya Rasul engkau cahaya di atas cahaya. Itulah yang dipilih oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang kemudian digunakan setiap hari raya Idul Fitri. Salah satu makanan khas Idul Fitri adalah ketupat yang akhirnya didaduske sanepan oleh orang Jawa. Kupat menika ngaku lepat. Tapi di luar sana tidak menutup kemungkinan juga ada sajian lontongnya, atau sipun lontong, atinipun kotong. Jangan ada dendam, jangan ada amarah, karena Idul Fitri adalah hari yang nan suci. Bahasa Rasulullah, orang yang selesai Idul Fitri dosanya terhapuskan, kayaumi waladadhu ummuhu lir kadiyo nembe medal saking guwa garbo ibu. Amin ya rabbal alamin. Kalau empat amalan ini kita bisa satu persatu kita tata, memohon datang Gusti Allah bisa mengamalkan empat niki wau, tiga faedah yang ditawarkan Rasulullah. Tuhawwilu syaqa sa'adah, akan merubah nasib sial kita menjadi kebahagiaan, kesedihan menjadi kebahagiaan. Niki baru kaya empat amalan kalau wau. Yang nomor dua, watazidu fil umri, insyaallah umur kita dipanjangkan, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keluarga besar Pasama, Musiknek, semua yang hadir, ada kabar gembira. Yang terakhir ditutup, wataki masori asu, hari ini kita perlu nutrisi tambahan, energi baru. Monggo yang aktivitas dimanapun, semoga dihindarkan dari keburukan, senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanipun tiang metul, dihindarkan dipun tebeaken saking ponco boyo. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi beto manfaah barukah maslahah fidini wa dunia wal akhirah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Ya Allah wa karim al-kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kamal la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma balligh wa taqabbal wa awsil misla simma qara'nahu min al-Qur'anil 'adzim min suratil Fatihah wa suratil Mu'awwidhatain wa suratil Ikhlas wa ghairi dalik fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilatan wa barakatan nazilatan syamilatan ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khususon tiang sepah kita, moros sepah kita ingkang sambun katimbalan sowan datang pangayunan Allah sedoyo almarhumin ingkang kita kintun wonten majlis menika minan nar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Karim, Ya Sattar, Ya Khaliqul Lail wan Nahar, khalisna min hamid dunya wa adabil qabri wan nar. Ya Halim, Ya Jabbar, Ya Allah birahmatika Ya Arhamar Rahimin, Ya Awwalal Awwalin wa Ya Akhiral Akhirin wa Ya Dal Quwwatil Matin. Allahumma Ya Allah Ya Ilahana urzukna wa hadihil jamaah lumebir keluarga putra wayah ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah min ghairi masyaqqatin wala nasabin wala dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wa saliman ma'ana sedoyo ingkang hadir keluarga besar pasama mingkuli bala'i dunia wa adabil akhirah. Na'udzubika min zawali ni'matik wa min fujaati niqmatik wa min tahwili 'afiyatik wa na'udzubika min darki syaqa wa jahdil bala wa syamatatil 'ada wa taghayna mawsu'il qada. Allahumma ya Allah ya ilahana mugi-mugi sedaya lare-lare ingkang dipun santuni wonten majlis menika nambi maunah pitedhaipun Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken putra-putri ingkang solih-solihah nafi'ah mubarokah salimah aminah min yaumina hada ila yaumil qiyamah bijai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yahib tawassalna ilaika bil habib takdi hajatina hajat kita sianipun lumeber hajat garwa putra sedaya keluarga besar pasama keluarga besar musikne ingkang hadir tamu undangan hadirin wal hadirat qarib bihaqi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa bihaqi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhim 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in dawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Shalawatullah 'alayka ya rasulullah, shalawatullah 'alayka ya rasulullah, shalawatullah 'alayka ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-qabul wal ijabah bi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Keluarga pasama sedaya ingkang hadir mekaten ingkang saged kawula aturaken subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuwun pangapunten ingkang kathah panutuping atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasir hadirin, rahimakumullah. Bapak Ibu, kata sakala kaliyan, pengantar sesepanten, pengawasan dalam rangka halal bihalal, ugi santunan yatim piatu, engkang pun kagelar, keluarga besar pasama, paguyuban saudagar material, sejahtera bersama, ugi musik nek ribun, ingkang sampun katerangan panjenenganipun almarhum Gus Batasyim kanthi pangajap panjongo pantungu mugi kita bisa misamangi saged mendhet manfaatipun samangi manfaat bidin wa dunya ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kajipun saderipun kalau akhiri samangi saking keluarga besar pasama ugi samangi kepada badhe foto lang rumiyin kalian Gus Fuad wonten ngajeng mriku nuwun sewu untuk kameramen siap untuk dokumentasi keluarga pasama, ya keluarga besar pasama, khususnya yang kami sebut tadi untuk memberikan santunan nanti foto dulu sama Gus Fuad Hasyim ya. Oke, dan Bapak Ibu acara untuk awal akhir sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sampun paripurna kanthi manggih bagya mulya
Raharjo Niskolo ingkang para bani kundur, di alus kundur parantini, ingkang tasih pinarak menikah tersaking kadang-kadang klikoncor, musiknya klipun tasih para bani dari angket langgahipun para jamaah khususipun keluarga besar saking paguyuban saudagar material sejahtera bersama. Monggo ingkang tasih pinarak mangke ingkang badhe ndherek request boleh syukur-syukur nyumbang lagu juga boleh sinareng musiknya klebon ingkang pun kadhe lumantar ndok balap audio ugi master video syuting multimedia ugi para kata-kata fotografer sanesnya intinya dari keluarga besar musik nek rebon ya. Kali ini mangke sepisan malih menika permintaan untuk foto-foto dulu keluarga besar Pasama bersama Gus Wan Tasyim juga teman-teman dari musik nek ya. Oke, kali ini didirekke dulu monggo Mbak Sofi. Oke. Foto di depan monggo. Kameramen siap. Pak Diut dari musik nek semua monggo. Untuk berdiri di depan semuanya monggo. Sugeng kondur mantu sembah nun untuk acara di malam hari ini berkah barokah untuk semuanya. Sehat selalu, selamat sampai tujuan bersama ketemu keluarga di rumah masing-masing. Wahabibi wa da'watun najah ya Rasulullah.
habib Allah fatub lana nalquhu natuka ya rabban maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim ya rabbi salli alai ya rabbi salli alai ya rabbi salli alai salawatullah tuang bersama musik musik dekrebon mantep mantep ada mantep, Tohirul Qalbi Om Dani oper Bang Jaro maju ini gantian ya gantian saya oper ya Om ini kangen okay. Suara ini jenengan lo udah lama yeah. Gak tampil lo oper ya. Bang Jaro maju ya yeah, ini semoga operan ya. Aku gantian istiroha yon semu okay. Gak ada Jarwo boleh di bawah Haji, boleh di atas. Aku tak leren sih ya. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah berkundur. Ajeng duet boten. Gus Fuad, duet ke? Gus Fuad ajak duet apa? Tak jak duet. Oke. Monggo De, ayo De. Onje. Monggo pancen wa. Nggih. Pripun Mbak Sofi? Rindu lo ini. Dalam. Niku kudu dikancani, Pak. Alhamdulillah ini banyak rekan-rekan yang masih beres-beres. Tentunya terima kasih buat rekan-rekan sudah bergabung bersama musik Naik Ribbon pada malam hari ini. Dan tentunya juga masih di channel iya. YouTube-nya Music Naik Ribbon okay. Masih mengucapkan selamat malam yang masih setia hadirin atau pemirsa yang ada di rumah. Masih dalam rangka halal bihalal dan santunan yatim piatu dari keluarga besar Pak Sama malam hari ini hadir tercover bareng rekan-rekan Music Naik Ribbon. Mbok naik mriki lho kersane. Satu kalau naik pakai telompah. Ini enggak apa-apa no, enggak apa-apa no. Gene di shoot Mas Goreng biar kelihatan lho. Brengose niku kan. Oke. Encik, ah ngoten lho. Oke, pripun Mbak Sofi? Ketoknya kok dhuwur men jebule iki. Mau ketoknya dhuwur. Ampun ngon. Ini iki pun ngatek. Sampo. Pripun, Co? Oke. Kok ngatek. Padahal wis ngatek. Juga monggo dilanjut Mbak Sofi. Dilanjut monggo kagem Gus Fuad tadi. Ya, terspesial buat Gus Fuad Hasyim. Yang tadi monggo. Sudah kita mendengarkan tausiahnya sama-sama. Ince, ini katanya mau kan jadi satu... mau bernyanyi. Oh, tadi Ince. Sudah anto. Udah kode-kode. Udah kode-kode ya. Mbak Sofi nanti aku nyanyi. Onje. Monggo. Gus Fuad bundi niki. Oke, sekaligus juga masih terucap selamat malam. Ince. Mumpung suasana juga masih fitri mewakili kanca-kanca Music Naik Ribbon semuanya juga yang ada para pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada. Tetap masih mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin takabbal ya karim. Monggo Gus, iki monggo. Spesial kita duet ge sik. Langsung lho Gus. Monggo, alah niki napa kedah dituntun. Nah, nara dituntun nek juk. Monggo. Kita iki ana gentu-gentu rasa. Semoga lagi bersuara riyin. Nggih. Jumeneng mawon ampun-ampun lah nggih jumeneng kersane. Niki Mbak Sofi kok kayaknya pengin sekali duet kali jenengnya. Oh, rindu nah. Kata sih. Rindu kan. Nah, rindu. Derek lagune apa Fi? Oh. Ongki Sajadah Merah. Eh iki ketoke kok wis. Kira dikeki tepuk tangan. Nggih. Ayo aplos. Ya, sekali lagi buat semuanya yang masih ada di rumah dan dimanapun berada yang masih setia. Ayo, di channel YouTube-nya Music Naik Ribbon. Ini terwakili dari kota dalam Sajadah Merah. Oke, okay. Iki ya
iki berkahe berkahe ketemu musik nek rebon iki berkahe ketemu nggih. Nggih. Monggo. Semoga. Thank you.
Nambah boleh. Oke. Semoga aman-aman pokoknya, monggo. Oke, kebareng tase atur panglipur lumantar Music Neck dalam rangka halal bihalal yang hadir juga keluarga besar Pasama yang melangsungkan satu event halal bihalal. Monggo sak sampunipun, Mbak Mbak Ayu jam 3. Nggih. Ya no Ayu jam wis. Ayu tenan tetap diucapin selamat malam. Jika masih segenap para pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada tentunya mengucapkan selamat malam, jangan lupa juga tentunya untuk like, comment dan subscribe-nya. Betul sekali. Itu Mbak Ayu. Channelnya Musik Naik Rebel. Yes. Mas ingat? Masih. Dangdut. Ya. Selingan ya ini ya Pak ya? Iya. Nah, jangan khawatir, pokoknya pasti dipenuhi ini sampai jam 1 malam nanti ya, jangan yes, khawatir. Okay. Ya, 1/4. Oh. Merana memang merana. Jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana, boleh merana, sirananya saja. Beri duka, boleh beri duka, si dukanya. Tak terlalu kecewa dan
cinta. Raga pun pasti berpisah. Jangankan cuma suka, semesta pun ditinggalkan. Semuanya di dunia berpisah. Makanya oke, Sipan Nur Ayu, luar biasa. Malam hari ini masih bareng di sini, tentunya masih dalam rangka halal bihalal dari keluarga besar Pasama, paguyuban saudagar material sejahtera bersama. Tentunya mudah-mudahan acara malam hari ini penuh membawa satu keberkahan yang luar biasa. Dan juga sembah nuwun dari rekan-rekan support dari Om Yulindok Balap Rental Audio, juga dari Om Galang Demastra yang punya audio video shooting. Nah, ngene ya. Oke. Okay. Mas Nur, ini satu kesempatan indah. Ini Gus Wat juga pengen nyanyi lagi yang diminta Kamelia. Ah. Bagus. Oh, betul enggak? Oh. Mbak Ida dulu, Nano, Mbak Ida dulu, oke. Oke. Ya, memenuhi permintaan dari Gus Fuad. Yes. Mboten nyanyi malah, Gus. Oh, mboten. Oke, request saja. Kamelia, ini luar biasa. Oke, Mbak Ida, sekendalu, sehat ya? Alhamdulillah. Jadis, Ronor ini ketemu, mudah-mudahan Yoli tetap cepat. Jadi penting paringi sehat, baga suara sedanten. Oke, oke, monggo juga kembali masih terucap dulu tentunya buat semuanya yang masih setia. Tentunya keluarga besar Music Neck Rebon. Hadir di Kemetul.
Nuhun Kamelia luar biasa. Iki sak durunge closing iki. Ada atensi yang punya burung. Wah, ya ras itu. Apa? Apa yuk? Sebuah janji. Boleh. Oke, satu putaran lagi terus nanti kita closing bareng-bareng. Dan sembah nuwun tentunya buat kanca-kanca semuanya. Salam bahagia, salam bakas waras. Oke. Oke. Oke, tetap damai aja mas, oke. Seperti kita damai, aman, kondusif, oke. Satu putaran lagi terus nanti kita closing bareng-bareng, subhanallah buat semuanya. Dan salam santun, salam hormat, salam satu hati, salam bahagia. Bareng beri konco Music Negeribon, masih dalam rangka kegiatan pasama, halal biala juga santunan yatim piatu. Thank you.
keceriaan hati. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi, oh kekasih. Semua kerinduan lama ku tenggelam dalam penantian. Tidakkah kau tahu derita hatiku di setiap sebut namamu, ku tanamkan janji dalam hati ini. Ku tetap menanti sampai kau kembali, sampai kau kembali. Sembah nur buat semuanya dan merupakan salam pamungkas. Jumpa dalam suasana yang lebih happy, rekan-rekan all artis. Sembah nur buat atensinya, merupakan salam pamungkas. Kami ada kekurangan kesalahan, kami dari rekan-rekan music negerebon juga semua pendukung. Sembah nur sekali lagi kami ucapkan dari Om Yuli Dokolap, Om Galang, juga pasukan Gojur semuanya dari tim Musiknek. Sekali lagi ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ya enggak, ada Mbak Ayu, Mbak Ida, Sofi, sejenak berdiri mengakhiri perjumpaan malam hari ini. Sembah nuwun dan tentunya kami akhiri. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarwo, matur nuwun ini yang masih setia ya. Di channelnya Music Net ya. Reborn. Ini masih ada satu penonton ya. Tapi tidak tahu yang nonton siapa ya. Itu luar termasuk biasa. Salah satu penonton setia ya, luar ya. Biasa. Mudah-mudahan Sengkeri cepat boyo. Matur nuwun ya yang masih on di Music Net Reborn. Macak sopan ken koyo.
jodoh.